Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semuanya, semoga kabar kalian baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan kalian untuk membangun channel ini. Bagi yang baru datang ke channel ini silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah, amin. Black Shark sebelumnya sempat dilaporkan sedang menggarap smartphone gaming ketiganya untuk tahun ini, yaitu Black Shark 5 yang hingga detik ini belum ada tanda-tanda mengenai waktu peluncurannya. Dilansir dari Gizmo China, Selasa, tanggal 21 September tahun 2021, moniker Black Shark 5 telah diganti oleh pihak perusahaan menjadi Black Shark 4S yang akan rilis berbarengan dengan Black Shark 4S Pro. Kabar mengenai keberadaan Black Shark 4S dan 4S Pro berasal dari halaman dukungan perangkat device support game Honor of Kings alias King of Glory. Sekedar informasi, Honor of Kings menjadi satu-satunya game MOBA yang populer di Tiongkok. Nah, game ini punya frame rate tinggi sehingga hanya bisa dimainkan di smartphone tertentu layaknya Genshin Impact. Proxima Beta selaku pihak developer game tersebut baru saja memperbarui daftar perangkat yang kompatibel dengan game besutannya itu. Nah, di halaman dukungan perangkat device support game Honor of Kings sudah tercatat beberapa produk baru yang bahkan belum rilis ke pasaran, seperti Realme GT EOEO, Huawei Nova 9, Lenovo Xiaoxin 4 Pro 12.6 termasuk Black Shark 4S dan 4S Pro. Sayang, hingga sejauh ini belum ada bocoran apapun baik itu perihal spesifikasi maupun banderol harga dari kedua smartphone gaming penerus dari Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro tersebut. Namun jika dilihat dari penamaannya, mungkin dua smartphone ini akan menawarkan spesifikasi yang tak berbeda jauh dengan pendahulunya yang mungkin hanya memiliki perbedaan pada sektor hardware. Seorang leaker gadget kawakan asal China, Digital Chat Station sebelum telah membagikan sedikit bocoran spesifikasi Black Shark 5 melalui akun pribadinya di Weibo. Menurut bocorannya, Black Shark 5 akan datang dengan menyandang nomor model Ketes A0. Smartphone yang disulap menjadi Black Shark 4S diperkuat chipset kencang Snapdragon 888 Plus dan didukung teknologi pengisian 120W. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan kami kali ini? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah, ya. Kami Xiaomi Trend, pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.